Pemain kesayangan Bobotoh Levi Madinda berpotensi hengkang ke klub Malaysia Sabah FC. Kemungkinan besar Persib ditikung klub Malaysia soal Levi Madinda jika pemain asal Gabon itu tidak segera dipermanenkan Persib. Levi Madinda bermain di Persib sebagai pemain pinjaman dari Johor Darul Takzim atau JDT, klub Malaysia. Adapun masa peminjaman Levi Madinda oleh Persib yaitu sampai Desember tahun 2023. Dorongan agar manajemen Persib Bandung segera mempermanenkan Levi Madinda terus datang dari Bobotoh. Namun sampai pekan ke-15 Liga 1 2023/2024, belum ada informasi Levi Madinda akan dipermanenkan oleh Persib. Levi Madinda sendiri tampil bagus sejak kedatangannya ke Persib di awal kedatangan pelatih Persib Bojan Hodak. Bahkan, bagi Bobotoh, Levi Madinda adalah salah satu pemain yang membawa kebangkitan Persib dari zona degradasi ke papan atas klasemen Liga 1 2023/2024. Saat ini Persib berada di posisi ketiga klasemen Liga 1 2023/2024 sampai pekan ke-14. Di laga terakhir Persib melawan Persita, Levi Madinda tampil sangat bagus. Bahkan berhasil mengirimkan umpan terobosan cantik kepada Ciro Alves yang dilanjutkan diumpan kepada David da Silva hingga membuahkan gol bagi Persib Bandung. Permainan Levi Madinda dalam formasi 4-3-5 Persib saat kalahkan Persita luar biasa. Dia berada di barisan lini serang Persib Bandung. Permainannya cair, gerakannya menyulitkan bek-bek Persita. Kemampuannya membaca permainan lawan sangat bagus. Maklum saja dia adalah mantan pemain La Liga Spanyol di klub Celta Vigo. Levi Madinda pernah berhadapan dengan Barcelona yang diperkuat Lionel Messi DKK. Pun saat itu melawan Real Madrid yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Namun kini, Persib berpotensi kehilangan Levi Madinda yang ditaksir klub Malaysia, Sabah FC. Menurut pengamat Persib Roni Anwari, kadar potensi Levi Madinda hengkang dari Persib cukup besar. Bahkan, dia memprediksi potensi Levi Madinda hengkang dari Persib cukup besar dan bergabung dengan Sabah FC bisa mencapai 70%. Terlebih saat ini Liga Malaysia sudah libur dan masuk bursa transfer, jadi klub-klub di negeri jiran itu memburu pemain baru. Di Sabah FC saat ini ada pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani sehingga tahu banyak tentang sepak bola Indonesia. Bobotoh mulai merasakan kekhawatiran bakal segera ditinggal salah pemain Persib Bandung. Pemain Persib Bandung yang membuat khawatir Bobotoh itu adalah gelandang naturalisasi Mark Lok. Pendukung Persib Bandung itu khawatir Mark Lok meninggalkan Persib lantaran mengunggah momen kebersamaan dengan bos RANS Nusantara FC, Raffi Ahmad. Dalam unggahan itu, Mark Lok terlihat berfoto bersama Raffi Ahmad dan memberikan jersey timnas Indonesia lengkap dengan tanda tangannya. Mark Lok juga menuliskan keterangan dalam unggahan tersebut dengan caption, "Anak Bandung." Spekulasi di kalangan Bobotoh pun mencuat, di mana Mark Lok bakal segera dibajak oleh RANS Nusantara FC.